Udah cukup. Nah kali Papo jangan banyak-banyak. Wah, itu gede, banyak. Wow. Wow. Dah. Guys, selamat pagi. Aku lagi di Pasar Pramuka sama Pak Po. Aku mau membeli obat-obatan yang harus aku beli untuk dibawa ke Riyadh. Dan ini masih pakai masker ya, ngap ya, say. Oke, mari. Satu botol. Ini merek ini enggak ada, say. Ada yang pabrik lain. No kontrapen 15 itu sebotol. Kasih tubuh. Udah selesai beli salep-salepan, vitamin, obat, semuanya habis kira-kira 700.000. Lumayan ya beli obat segitu aja sampai 700. Tapi kata ibu sih di sini tuh tempatnya yang paling murah ya di Pasar Pramuka dibandingkan kalau kita di apotik atau di tempat-tempat lainnya. Jadi ya begitu saja. Di Pasar Pramuka, ikutin aja kegiatan aku selain ke Pasar Pramuka hari ini ngapain, gabut atau gimana nggak tahu juga. Ya udah ya, aku mau pulang dulu. Di parkiran mau balik dan di dalam tadi aku nggak sempat videoin karena apa? Alur itu cepet banget. Jadi mereka tuh tanya apa yang kamu mau langsung dicatat, langsung kayak ada yang ngambilin gitu loh. Gimana sih kayak di grosiran gitu. Jadi nggak sempat nge-vlog juga. Jadi aku juga nanti juga pusing banyak obat-obatan. Jadi kita alurnya harus cepet karena yang beli di belakang aku juga cepet, banyak yang ngantri gitu, jadi nggak bisa yang namanya buat foto ataupun video begitu aja ya. Iya, suruh beli beras sama ibu 10 liter buat makan. Oh yang gede, yang kecil-kecil bukan? Oh ini kalau bakso kecil bakso halus aja gitu ya? Iya, bakso biasa. Oh yang mana deh? Jus melon tapi nggak pakai gula. Terima kasih. Kamu es teler? Iya. Bir teler ya. Aku lagi sama Mbak Yas. Pengen buat bakso. Akhirnya ke bakso kotak, tapi aku pesannya nggak bakso kotak, bakso kecil-kecil. Nanti kita coba punya Mbak Yas kayak mana. Ya kan? Biasa. Wow. Ih, ada yang seru. Oh, disuka gaji. Wow. Sampai baksonya seru banget. Ada daging surga alias apa sih? Tetelan, seru banget. Tuh, tetelan. Jangan banyak-banyak makan sambal. Siap. Mari kita santap. Kita coba dulu tanpa apapun. Manis. Kita pesan yang nggak pakai bumbu pintar alias mecin. Ada sedikit aja main. Sudah kuracik, mari kita coba. Manis, Wak.
sama sambal. Aduk-aduk lagi, aduk-aduk lagi. Warnanya. Aku suka bakso yang kalau akhir-akhir ini kalau makan pakainya pakai mie bihun, soun gitu. Kalau waktu kecil sukanya mie kuning. Apakah aku semakin tua? Atau sebenarnya? Wow. Coba bakso kecilnya, bakso halus. Enak bakso kecilnya. Ada gaji. Daging syurga. Ini yang bakso kotak ya guys, aku deketin. Oh, ada urat-uratnya. Cobain, Pak. Aku vlogin. Ini Mbak Yas. Bukan Mbak Yas. Makasih. Terima kasih. Enak kah? Makasih. Halus? Enak. Oh. Better mana sama yang kecil-kecil? Ini sih. Yang kotak? Oke. Okay. Ini dia datang ya, Steller. Wow. Esteler, besar, jus melon tanpa gula. Wow, kayaknya seru mbak ya, estelernya ada apukatnya. Karena baksonya nggak pakai mecin, jadi rasanya rasa sehat. Tanpa gurih-gurih gimana sih, kayak rasa sayur doang. Rasa bener-bener kaldu sapinya udah kaldu sapi aja, nggak pakai mecin-mecinan. Tapi ini sambalnya pada sebelakangan. Mari kita menyantap ini bareng-bareng. Mbak Yas, makan es teler. Melon. Enak kah? Cocok banget. Agar? Wow, enjoy. Mana ambil sendok. Aku mau cobain, mau ngerecokin Mbak Yas. Oke. Okay. Enak, ini udah lama banget gak makan ini ya. Ini gue katro banget ya. Terus sini alpukatnya gede-gede banget tuh, lihat tuh alpukatnya tuh bertabur tuh
Kalau di sana kan alpukat mahal ya, Shay. Di US satunya 1 dolar. Di sini mah segede-gede babon. Ya, segitu aja ya. Aku mau menikmati dating kuari dengan Mbak Yas. Pulang kali, gak ada nangka, ada alpukat, tuh. Ada apa lagi? Oh ini nih. Agar, jeli. Jeli, pulang kali. Beli yang hijau. Iya. Tuh di depan SMP-nya Mbak Yas lagi jajan. Ini beli sempol 2 biji 2.000. Mbak Yas kayak beli cireng deh di sana. Ini sekolahnya. Tadi ke SD, cuma SD-nya udah tutup kata Mbak Yas. Terima kasih. Jadi sempolnya sudah jadi. Ada cilor. Mbak Yas beli? Apa cireng? Cireng. Ya, satu nuhun. Ya, terima kasih. Pas wow, dia habis. Borong. Iya, habis. Terima kasih, ayo. Cobain sempol, sempolnya. Mari taruh sini. Semoga kamu terlihat. Sempol. Asin. Apa dirasa ayam ayamnya sih, namanya juga sempol ayam. Awe. Apa aja? Wow. Ini jadi satunya 1.000-an. Wow. Kangen banget nih jajanan sekolah. Zaman aku sekolah dulu tuh sempol belum ada. Ini kayak new generation. Mbak Yas beli banyak banget ya. Cireng, cireng.